jadi ternyata ada lagi ya selain WinArt, Iko Art, ada lagi nih Firman Art Sopo. Mana gue tahu. Kalau ini pasti benar, gambarkan pedagang sate rame pelanggannya. Ayo bisa enggak? Gampang, seneng gimana. Ini siapa nih anak punaknya WinArt ya? Rame itu pelanggannya kan enggak berarti ada orang ribu di depan tempat lo jualan sate. Ini jadi ternyata ada lagi ya selain WinArt, Iko Art, ada lagi nih Firman Art Sopo. Mana gue tahu. Jadi dia tuh sering ngetag di setiap postingannya tapi gue nggak tahu, baru tahu sekarang nih. Kita periksa, kita review. Boleh. Bang, gambarin bocil lagi pacaran terus keciduk warga. Maksudnya tuh kalau bocil lagi keciduk tuh berarti ketahuan lagi pacar. Kalimatnya kan gini ya, gambarin bocil, iya bocil. Pacaran, keciduk. Bang, gambarin nenek-nenek lagi bawa kayu bakar. Kayu bakar itu kayu yang dipakai untuk dibakar, bukan waktu dibakar dibawa. Aneh banget. Aja bawa kayu bakar, Bang. Kayu dibakar dong harusnya. Ya nggak apa-apa sebenarnya nih, makin banyak orang-orang yang kawinan nggak apa-apa. Tapi yang agak jangan yang sesat nih, satu nih, Iko Art tuh Darjok. Ini sama aja nih kawin art nih. Bang, gambarin semua hantu di Indonesia banyak. Harusnya orang normal yang disuruh perintah seperti ini akan menggambarkan pocong, kunti, genderuwo, apalagi tuh. Tuyul banyak. Kita tuh nanti waktu udah meninggal ya, kita tuh gak bisa lagi loh ngurusin harga-harga kemenyan. Turunkan harga kemenyan, naikkan bunga KPR, biarkan rumah banyak yang kos. Nanti waktu kita udah menikah tuh kan tinggal ini aja loh, kita mau ngebungkam tangan kaki untuk gak bisa menjawab apa yang dulu kita pernah alami di hisap kan udah gak bisa, apalagi mikirin yang beginian. Gambarin orang lagi ganti ban motor. Ban motornya yang diganti sama orang, bukan orang menggantikan peran motor. Ini kayak yang kemarin gambarin orang benerin lampu, orang jadi lampu. Bener emang nonton itu, jangan puasa. Bang, gambarin motor bawa orang. Orangnya dua, ya laki-laki dan perempuan. Soalnya kemarin udah pernah ya orang mikul motor. Bagus loh, kan yang kemarin itu kan gambarin orang bawa motor. Normalnya kan kalimatnya begitu, tapi sama dia itu diganti orang mikul motor, sekarang diganti motor bawa orang. Bikinin kepala rumah tangga, Bang. Bapak, harusnya kepala rumah tangga bapak harusnya. I know.
kepala rumah tangga tuh ibarat aja gitu, kiasan aja. Orang yang bertanggung jawab di dalam sebuah keluarga, kepala keluarga, bapak. Bukan bapak-bapak badannya tangga sama rumah. Kepala rumah tangga. Oh, iya. Gambarin orang lagi mancing ikan terus dimakan. Musik lo bisa gak usah sedih gitu gak? Ikannya yang dimakan. Gambarin orang lagi mancing ikan terus dimakan. Ya bener. Lu harusnya ngasih tahu ya, yang dimakan siapa, orangnya apa ikannya. Cuman kan logika orang berpikir normal aja sih, orang mancing kan pasti untuk dimakan. Bang, gambarin hantu Indonesia, Bang. Tadi udah. Kita tuh tahu loh kalau di Jepang tuh apa namanya? Sadako. Nah, Sadako tuh berarti hantu Jepang. Vampir tuh berarti hantu dari Amerika. Hah? Emang vampir Amerika ya? Oh iya, vampir Eropa yang Twilight itu kan. Ya, kalau vampir yang gini kan vampir Sina. Nah, pocong enggak usah lo kasih seragam merah putih. Kita udah tahu kalau itu orang Indonesia. Pocongnya hantu Indonesia. Oh iya bener, emang harus gitu ya, kali emang harus ada ini ya, harus ada hak patennya. Besok nih, persatuan hantu apa namanya cu? Lu daftarin haki, biar gak diklaim orang. Bang, tolong gambarin orang ketiban pesawat. Orangnya selamat. Maksudnya tuh selamat ketiban pesawat. Maksudnya orang pesawat ketiban pesawat tuh selamatnya kan berarti kan. Masih hidup, masih survive. Bang, gambarin orang lagi nembak burung. Ini pertanyaan normal nih. Nembak burung. Ini pertanyaannya enggak salah soalnya, Bang, gambarin orang nembak burung. Orang nembak burung kan wajar gitu. Burung yang mana? Ya itu yang dipikir. Gambarin orang buang air besar, Bang. Oke. Logika kita pasti orang boker. Cuman kan ini kan anak pinaknya Winart ya. Pasti dia ngebuang air besar. Apa itu? Galon anjir. Ketebak berarti kan. Gambarin orang lagi meranasin motor. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang sihir, aku maju nomor satu. Nggak ketebak sih, motor tuh kalau dipanaskan jokesnya kan jokes bapak-bapak dulu ya, ditaruh di tempat panas. Kalau nggak dikata-katain, ini bener. Ah, ketebak ini mah. Gambarin kaki di kepala, kepala di kaki. Gambaran yang normal aja perintahnya, jadi nggak normal. Itu apalagi ini.